Halo, teman-teman punya masalah diranjang sama istri kalian. Abang punya solusinya nih. Kalian udah pasti tahu kan, kunci kebahagiaan atau keharmonisan rumah tangga itu bahagianya seorang istri. Nah, kalau istri kalian nggak puas dengan kelakuan kalian atau dengan sikap kalian, istri kalian pasti akan jutek, ngambek, dan males ngapa-ngapain. Betul nggak? Ayo dong, jadi suami harus kuat, tanggung jawab sama istri kalian. Nah, abang punya solusinya untuk kalian yang udah berumah tangga khususnya ya. Abang mau kasih tahu bahwa di depan abang ini ada kopi Troy 80. Like coffee. Jadi Troy 80 ini adalah kopi penambah stamina yang terbuat dari 100% bahan herbal, saudaraku. Ingat pokoknya 100% bahan herbal. Jadi enggak adalah itu efek samping, gatal-gatal, bikin radang enggak. Nah, kalian jangan asal beli kopi yang berbahan dasar kimia yang akan menimbulkan efek samping yang banyak. Pokoknya kalian langsung aja beli Troy 80 Kenaik Coffee, saudaraku. Kopi Troy 80 ini bisa menambahkan durasi lebih panjang lagi untuk kalian, khususnya untuk yang udah berkeluarga, saudaraku. Yang kedua, menambah produksi sperma dan cocok untuk program hamil. Dan yang ketiga itu meningkatkan vitalitas. Pokoknya kalian langsung aja order Kenaik Coffee, ada di sini atau di link di deskripsi atau di komentar. Oke. Okay. Ngaji Al-Qur'an kan bukan soal suara, dari makharijul huruf kan, dari tajwidnya gitu. Harus banyak belajar. Ya udah, aku yang ngaji, kamu ikutan. Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh nih. Iya. Oke okay deh. Masa diajar ngaji enggak boleh? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, masih banyak kekurangan. Pengen belajar, jadi gak tau. Oh, pengen belajar. Satu syaratnya. Belajar bareng lah kalau udah suami istri. Udah. Gak apa-apa dah, masih banyak syaratnya. Nanti aku bimbing kok. Duhe tujeseki wana shanum. Ya rohotahe ki wana shanum. Tujeseki ki wana shanum. Ya rohotahe ki wana shanum. Aduh. Ha aja lunga. Duh. Ajudan. Dada gua sakit. Loh. Ajudan di mana? Di Paris. Oh. Lagi ngabisin uang ajudan di sana. Wait a minute. Mas. Pak. Iya, aku maafin ada. Oh. Memang. Terus? Bro. Kamu kira aku mau duduk di sini? Di duduk ya kursi yang murahan ini. Oh. Jantungan. Ya emang semua orang punya jantung, punya hati, punya empedu. Oh. Soalnya naon sama abdi teh. Masalah abdi teh. Sorry ajudan. Hey. Nih janda nih ya, karena memang agak ngeselin gitu. Yang bener. Sorry ajudan. Sorry ya. Recover lagi ya. Sorry. Ya. Astagfirullah. Nit abang nitip bolu Paris ya, yang harganya 60 miliar ya. Oh. Kasih. Perapatan Ciamis katanya ajudan. Maaf aja. Bisa dikecilin enggak? Boleh. Keras katanya ajudan, aku ngomong segini udah keras begini. Minta dikerasin dia. Oh. Memang cewek-cewek itu minta dikerasin ya sekarang. Iya. Sorry aja Nina. Yo. Nanti berkabar lagi lah ya.
Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau Oh, ngomong. Kamu nanya ini apa? Apaan tuh? Kamu nanya ini apa? Kamu bertanya-tanya ini apa? Ya udah aku biar kakak kasih tahu. Hah? Alay. Alay sih. Terus mau ngapain? Itu punya apa itu? Punya ambulan. Ambulan. Ada ambulan. Kunaon aku ketakutan kayak gitu ini. Ketakutan aku apa? Di ambulan, ngut. Ternyata bukan ambulan, kue putu ternyata lupa. Aduh, ya Allah. Ya adalah, karena bukan sultan, mbak. Mayam ini hujan tuh lagi. Oh, lagunya si Firjon tuh. Bersama kenangan yang dulu buka di hati. Juga yang harusnya kaca di jangan. Wih, pecah bener ya ini. Oh, itu bu. Hah? Alhamdulillah, atuh kalau rajin sholat mah. Sholat enggak apa-apa sholat di sini. Pakai sajadah, suci kok ini tempat. Kenapa najis gitu maksudnya aku? Gerasa itu bahasa naonnya? Itu ke arti orang mah. Gerusak-gerusuk. Bahasa Jawa tuh kayaknya tuh. Aduh. Emang kamu orang mana? Hah? Si orang mana? Ya enggak juga sih, nanya doang. Siapa juga yang mau tahu? Pindah aja, nanti rasanya sini. Dia enggak rasa terganggu. Kan kamu, bukan belum datang temennya. Mas, mbaknya punya mata enggak? Aku ada kupingnya gini. No. Enggak kerja enggak apa kok capek sih. Capek. Terus ada orang lagi. Cewek tuh ya, kalau udah capek tuh mulutnya ada dua. Oh, tos aja. Adalah nyanyi aja lah. Hah? Nyanyi aja lah dulu. Tak kok di Yamah mahayap datang seekor ya janda ya Yusen dia tak kok di dinding. Bisa enggak jadi lakban bro. Emang ada lakbannya. Aku mah gak datel pakai lakban beli di fotokopian gitu mah. Oh. Hah? Hey. Boleh sombong? Bro. Sombong mah sombong aja sih, nggak apa-apa sih. Diambil semua, nyari lagi. Tinggal nyari lagi kok. Iyalah, bukan sombong sih. Pencapaian aja gitu, kenapa? Ya? Tuh, cewek tuh gitu bisanya, terserah. Ayang mau makan apa? Terserah. Dikasih makan gorengan mau gak mau? Ih, gak mau. Itu kan cewek kan gitu. Ya maksudnya gorengan-gorengan Paris. Mana mungkin aku makan gorengan-gorengan Indonesia, kan gak mungkin. Pakai terigu kali gorengan mah, bukan pakai minyak. Ya. No. Itu kamu yang dipakai emasnya original. Coba yang mana? Coba KW. Oh, original. Ah? Boleh, ini aku jenis mbak nih ya. Ini aku juga beli. Apa itu? Mas. Ini mas. Mas siapa? Jam mas. Mas siapa? Hah? Mas siapa? Apa sih Nora? Ih garing banget sih mas, siapa-siapa sih, enggak lucu tau. Orang ini aku, ini mas, aku beli. Mas beneran sayang ya? Boleh, silahkan. Apa sih brandnya? TV? Kenapa emang? Masalah. Apa? Kepo banget. Ya elah, beli di Glodok tuh kan?
Glodok. Mateng dong kalau di glodok. Oh, iya iya salah ya. Godok kali bahasa Jawa. Ih, emang gedeg. Emang ya, enggak nyambung memang dari tadi ngobrolnya capek saya tuh. Aduh. Ada ya awewe enggak nyambung itu diajak ngobrolnya. Apalagi hidup sama dia, diajak ngobrol. Ayah mau makan dikasih gayung nanti. Hah? Enggak, aku maunya jalan-jalan. Bukan sama kamu kali. Minum-minum aja kali, emang gue peduli. Astagfirullahaladzim. Iyalah, emang emangnya gue level juga sama lu, enggak juga kali. Bukan laki-laki gak mau ngalah sama cewek. Karena kalau laki-laki ngalah sama cewek, direndahin nanti. Tuh, egois emang cewek masih. Capek makanya kalau sama cewek itu. Iya. No 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 no. Ayang nelpon lagi, ayang ke 10. Halo, my baby, honeyku, my berlianku, penerang jiwaku, matahariku sayang. Maaf ya, kakak baru berkabar ya. Kakak, kakak lagi di Bandung nih sayang, lagi di Lembang. Lagi ada proyek-proyekan. Apa? Cewek. Ngapain? Halo sayang, ya maaf ya. Maaf. Ini ada mbak-mbak sayang. Iya. Emasnya KW semua yang dipakai di tangannya sayang. Ya maaf ya kakak. Kakak baru berkabar ya, kakak lagi kerja sayang. Shhh, apa sih? Kakak lagi di Lembang Bandung nih sayang. Benar. Apa sih? Kamu nih? Beneran? Kakak dingin banget di sini saya. Ingin pisang ayam. Video call. Enggak ada sinyalnya saya itu cintaku. Jelek banget. Bu, apa sih? Emang sinyal dibeli? Kuota yang dibeli mah bukan sinyal. Halo, halo. Maaf sayang, ini emang sinyal di Lembang Bandung agak seret gitu sayang. Iya. Mbak, tahu enggak ini tadi serang. Apa sih ini? Ini apa sih ini? Enggak bohong sayang, bohong. Enggak. Enggak beneran. Apa ini sih? Ini serang sayang. Maaf ya sayang. Ini anak penjaga villa tuh emang agak gini sayang. Udah Mas, aku enggak apa-apa, Mas. Kamu enggak apa-apa, Mas. Nginep di villa aku gratis kan. Asal kamu nikahin aku, Mas. Astagfirullahaladzim. Wali wali daya wa rahmu maka marbaini shaghir. Percaya sama saya. Apa sih ini? Ini. Apaan banget sih kamu ini? Iya deh sayang ya. Nah, udah dulu ya. Siap cinta. Siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Cemburu ya enggak punya ayang ya kamu ya? Ya, sorry. Punya ada ayang dong kayak aku ada 11. Enak. Di setiap kota ada satu. Kota ini punya ayang. Kota ini punya ayang. Kan enak tuh. Ayangku yang di Selangin, ayangku yang di tit. Banyak gitu ya, enak kalau punya ayang banyak itu tau gak? Semakin banyak wanita semakin banyak rezeki katanya kan gitu. Ya emang harus dibohongin kalau wanita tuh. Sekali dua kali gitu. Karena kan biar lancar hubungannya, kalau kita gak bohong ketahuan sih kita nanti. Gitu. Hah? Oh jangan ya. Ya deh. Nah, nyanyi aja lah pakai Mas Batangan. Tuyuyut. Ah, Mas Batangan anak bunyi. Mantep. Mamadani khairil khalqi yada ahadun فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من أسعدا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
مَمَدَّنِ خَيْرِ الْخَلْقِ يَدَا أَحَدٌ إِلَّا وَبِهِ سَعِدَا فَلِذَاكَ مَدَدَتُ إِلَيْهِ يَدِي وَلِذَلِكَ كُنْتُ مِنَا سُعَدَا suara palsu gitu maksudnya. Bagus banget. Aduh, bagus banget ya Allah. Ah? Boleh. Boleh ini tadi diajarin tadi. Kesel banget. Adem banget ya. Ah. Iya deh. Ya. Aku salawatan lagi enggak apa-apa. Enggak. Oh, seneng dengerin salawat. Oke, boleh deh. Aku salawatan lagi ya. Izin ya. Enggak marah nih aku salawatan. Oke deh. Tapi enak lagi kan suaranya? Boleh, Mbak. في الحشا ترى وحين من زا حب الله شاء له توامق صبح في كافي وانتصبا يا رب العالمين يا رحمن يا صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين
Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kenapa kak? Aduh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kenapa salah? Aduh, kenapa kak? Salah ya aku ya? Aduh, masya Allah. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Kakak kenapa? Kenapa kak? Aduh, kok gitu? Kata-kata. Kenapa? Salah ya? Kayak gini ya? Maaf kak. Maaf maaf. Coba maaf, please, harus tangannya. Maaf. Kenapa ya? Please. Gak karena aku salah ya, aku salawatin tadi? Enggak. Hah? Enggak salah, pasti salawatin. Enggak, takutnya keganggu gitu. Apa yang kamu rasain sih, kok kamu bisa sih kayak berkaca-kaca banget gitu, kayak enggak menahan, kayak menahan banget. Tersentuh aja sih. Oh, tersentuh aja? Ingat dosa. Ingat dosa, aduh masya Allah. Semua. Semua makhluk punya dosa. Kita istighfar. Kita orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua kakak enggak ada? Ada. Dosa ke orang tua? Ya masih lah ada aja lah. Betul, sengaja, betul. Sengaja. Betul. Apalagi khusus ke ibu ya? Iya. Iya. Ummi thumma ummil haddi akhir yum fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi اللي كتر خيرها ذاب خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي الهدي آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهم حمي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في ذنبي وعايش فيه. أنا إني أنا إن شاء الله. Semoga aja orang tua kita diberkahkan rezekinya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya. Bener, amin. Semoga anaknya diberi kesehatan supaya orang tuanya bahagia, punya anaknya sukses, amin. Punya anaknya punya karir yang tinggi, amin. Lancar rezekinya, amin. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Udah dong, udah dong, senyum lagi. Kan tadi abis marah-marah sama aku, kok sekarang nangis? Maaf. Iya.
Aku maafin. Ada. Aduh, masya Allah. Ya dosa lagi aja. Aduh, aku minta maaf juga soal tadi. Apa? Soal tadi. Oh, iya. Kamu maafin gak sih? Iya, maafin lah sebagai sesama manusia. Maafin, masya Allah. Maafin ya. Betul. Sesama pasangan aja saling menyempurnakan. Sesama orang kan saling memaafkan. Betul. Kalau aku sama kamu, saling menafkahkan. Ya. Aduh, kamu geseran dikit dong. Dikit aja. Kenapa? Dikit aja. Ya. Iya, manisnya berlebihan. Aduh. Udah, langsung aja aku biar kamu have fun lagi, berceria lagi. Gak boleh galau ya. Boleh galau. Terus, pas aku sholawatan kamu langsung berkaca-kaca gitu. Iya. Kayak otomatis gitu loh. Ya pokoknya gitu, apa, karena cinta juga ya sama sholawat. Oh kan? Iya, cinta sama sholawat. Terus, udah gitu suaranya juga yang pernah kedengar. Aduh, enggak lah, masih banyak kekurangan. Pengen belajar jadinya tau. Oh, pengen belajar. Satu syaratnya. Belajar bareng lah kalau udah suami istri. Coba deh, oke kamu kan bilang mau belajar. Belajar ngaji gimana? Kamu bacain Al-Fatihah, aku yang benerin. Coba sekarang aku pengen denger. Katanya tadi bilangnya pengen baca. Bukan buat belajar ngaji Al-Qur'an kan bukan soal suara, dari makharijul huruf kan, dari tajwidnya gitu. Harus banyak belajar. Ya udah aku yang ngaji, kamu ikutan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh nih. Iya. Oke deh. Masa diajarin ngaji enggak boleh? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ما شاء الله ما شاء الله. Aduh, masya Allah. Aduh, iya. Ya, masya Allah. Tadi sangat luar. Lahirin waktu. Udah, deh, gak apa-apa. Amin aja deh, amin. Udah, gak apa-apa. Kamu masih banyak yang harus dibetulin itu. Iya, kan ya.
masih banyak harus dibetulin. Masih tapi banyak. Orang tua tuh pinter ngaji ya. Masya Allah, orang tua pinter ngaji. Gak, masih banyak yang keliru itu ayat-ayatnya surat ayatnya lagi apa itu makharijul hurufnya pengucapannya nggak apa-apa deh masih berarti kan kamu mau belajar kamu juga pas aku sholawat terus kamu pas kamu ngaji kamu bergetar hatinya kamu termasuk orang beriman loh iya karena barang siapa karena orang beriman itu kalau dibacakan surat Al-Qur'an itu bergetar hatinya gitu. Udah nggak apa-apa dah masih banyak salahnya nanti aku bimbing kok. Aduh sengaja aku biar kamu senyum lagi udah nggak apa-apa. Ayo ngomong kita dari tadi belum kenalan lah siapa nama. Lia. Lia. Namanya mirip nama ibu loh kamu. Ibu. Iya. Ibu dari anak-anak kita nanti. Aduh, Masya Allah. Aku seneng kalau digombalin. So seneng. Digomelin seneng, kalau dimilikin sih. Gimana kalau besok kalau nggak kesiangan ya? Aduh, insyaallah, tabarakallah, subhanallah. Ya Teh Lia, sekarang kesibukannya apa nih? Kuliah, kerja, atau lagi mulai usaha, atau lagi freelance aja? Kalau sibuknya sih kerja sambil usaha kecil-kecilan gitu sih. Oh, nggak apa-apa. Emang usaha gitu. Langsung besar. Enggak, cinta aja dari pendekatan dulu, baru nambah cinta besar gitu ya. Benar. Iya, kita kenalan aja dulu. Iya. Sebab tuh nanti mas sayang banget gitu. Aduh, Syah. Tapi kamu dari tadi bau amis loh. Astagfirullah, masa sih? Tuh, bau amis. Coba deketin. Amis yuk maksudnya. Ya udah hepan lagi. Aduh, insyaallah. Harus hepan. Lia. Cintai Lia karena Allah. Sayangi Lia karena Allah. Kasihi Lia karena Allah. Miliki Lia karena Allah. Bukan langit, bukan bumi. Bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Sering dengar lagu itu ya? Sering. Kalau ini meski ku rampuh. Lagu aja bete ya. Biar kita tuh sadar gitu tuh manusia-manusia sekarang tuh. Aduh, Masya Allah ya Allah. Tuh kan cewek makan. Enggak mau nanya balik, maunya ditanya terus. Nanya kayak balik ke aku sekali-kali. Masih siapa namanya? Maaf. Aku. Nama aku Diki. Iya Diki, dikirim Tuhan buat bahagiain kamu. Diki bulin, aduh, enggak dong, enggak dong, alhamdulillah, insyaallah. Tapi
kamu ngapain sendirian sih di sini? Ih, tadi ketemu teman tapi ketahuan datang. Latah. Tapi kamu kayak dari tadi agak sedikit latah kayaknya. Iya, maaf ya. Iya. Aku yang minta maaf. Aku yang minta maaf dari tadi udah geprek-geprek meja itu sampai pecah. Aduh, ganti kan. Ganti rugi ini, aduh pusing. Aduh, sama. Enggak dibedong kali bayinya ya. Pas bayinya enggak dibedong kali. Kalau enggak dibedong kakinya jelek. Iya. Tapi enggak kok, kamu enggak ada cacatnya, kamu sempurna di mata aku. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Lagunya Virjon dong. Percaya. Percaya. Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Kamu orang mana? Oh, orang ini. Asli Tangerang sih. Asli Tangerang. Tapi kamu Sunda apa Jawa? Sunda. Tangerang Sunda? Ada Sundanya gitu? Sunda. Ada Sundanya. Ada Sunda, ada Jawa gak di Tangerang? Enggak ya, Jawa ya? Sih. Sunda ya? Sunda. Sunda kasar apa Sunda halus? Halus, dari Garut. Oh, kamu aslinya Garut sebenarnya? Cuman sekarang tinggal di Tangerang gitu? Garut. Aku pernah Garut ke Buah Batu. Buah Batu lagi. Apa ya namanya itu ya? Pernah aku ke Garut. Lumayan jauh banget kan dari kotanya itu masuk lagi. Tapi seru sih. Tapi pemandangan seru kan? Seru, pemandangannya bagus banget. Garut, Bandung, Tasik, Cianjur, udah deh daerah Sunda mah ya. Lope pokoknya mah. Sama kayak awewena lope pisan. Gilis-gilis pisan atuh. Aduh, masyaallah. Emang terus ngapain di Serang, kerja gitu? Iya. Kerja. Kerjanya di ini Serang. Oh, di Serang. Iya, ya. Tapi kemarin mudik enggak ke Garut? Mudik. Oh iya. Semoga aja nanti tahun depan mah mudiknya sama aku. Iyalah, semoga udah serumah mudiknya sama aku gitu ya. Bener. Boleh. Aduh. Masyaallah, tabarakallah. Tapi aku seandainya aku buat ikut lomba perlombaan sholawat, perlombaan sabaqoh tilawatil Quran, aku layak enggak sih? Jempol dua. Bukan jempol, satu dua. Dua. Kalau ada empat pinjem dong. Kalau aku bukan jempol dua. Kalau buat kamu aku bukan jempol dua, telunjuk satu, jempol satu. Lomba di alun-alun Kota Bandung di sana. Amin. Semoga aja didoakan sama calon istri. Ini ditemenin. Ya. Terus kalau istirahat disuapin makannya gitu ya. Udah kayak ABG aja ya. Aduh, insyaallah. Jauh banget sih Bandung. Iya. Enggak kok. Enggak jauh kok. Kalau berangkatnya sama kamu enggak kerasa jauh kok. Aduh, insyaallah. Asik juga ya kamu ya? Asik juga ya? Aduh. Tapi itu cincin bukan cincin lamaran kan? Oh, bukan nih. Ini cincin tabungan. Oh, tabungan. Investasi betul. Bagus investasinya ke emas. Enggak ada ruginya kok. Iya. Benar. Kamu investasinya ke Mas, kalau aku investasinya ke kamu. Iya, kamu kan nggak pernah merugikan dalam kehidupan aku, gitu. Aduh, oh seneng ya, berbunga-bunga ya. Coba ngadep sana sebentar, ngadep sana. Oh, enggak ada ya. Oh, berarti benar kata orang-orang bilang ya. Bidadari tak bersayap itu memang benar adanya. Gitu.
Aduh. Kok ngomong-ngomong celana kita samaan ya kayak? Emang iya? Iya. Itu kan warna coklat, aku juga coklat. Bukan ya? Enggak. Hah? Beda ya? Itu coklat, bukan coklat ini? Coba nanti. Oh bener ya? Oh berarti bener kata orang-orang bilang. Cinta itu bikin buta gitu. Aduh, Masya Allah. Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Makan duit sekarang mah. Aduh, Masya Allah. Kamu lapar gak sih? Lapar gak? Lapar sih, belum makan dari siang. Puasa memang? Enggak, emang sengaja. Mau diet? Apa gimana? Enggak juga sih. Enggak juga sih ya. Oh, jarang makan. Kamu suka makan cuanki gak sih? Cuanki, boleh. Enak gak? Seger kan? Maksudnya hujan-hujan makan cuanki kayaknya seger banget. Iya makan cuanki? Mau gak? Ayo. Tapi aku boleh minta minum kamu gak sih? Aku seret banget dari tadi. Gak apa-apa, bekas aku. Gak apa-apa. Gini deh, sini. Gak apa-apa kok. Ada gincunya. Gak apa-apa, hilang. Hilang makanya. Sangat aku sakit tuh. Oh, manja banget sih kamu. Tapi aku suka. Maaf ya. Iya. Asam. Asam, kok nggak manis ya? Aku tahu. Asam. Mungkin manisnya udah pindah ke kamu. Aduh. Ayo makan cuanki deh. Ayo deh, makan cuanki deh. Aduh. Ayo. Ini sini aja. Iya. Mau dibawa pulang gitu. Ayo. Tita titu tumi tumi.